guys, ya Allah guys. Pasca anjloknya dua kereta api yakni Argo Semeru dan Argo Wilis di Pedukuhan Kalimenur Kulon Progo, saudara, lokomotif kereta api Argo Wilis akhirnya berhasil dievakuasi. Sementara proses evakuasi gerbong masih belum bisa dilakukan. Lokomotif kereta api Argo Wilis yang sempat menabrak kereta api Argo Semeru yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi. Polisi mengatakan proses evakuasi dua rangkaian kereta api ini terus diupayakan PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Proses evakuasi rangkaian gerbong kedua kereta api ini terus dilanjutkan hingga Selasa malam. Upaya ini dilakukan agar lalu lintas perkereta apian di jalur ini kembali normal. Berdasarkan data terbaru, jumlah penumpang kereta api Argo Semeru sejumlah 472 orang dan kereta api Argo Wilis berjumlah 288 orang. Seluruh penumpang yang mengalami luka baik berat maupun ringan ada 31 orang. Dari jumlah tersebut, 28 diantaranya mengalami luka ringan dan sudah ditangani di lokasi kejadian. Sementara dua diantaranya menjalani rawat jalan dan satu orang harus mendapatkan perawatan intensif menginap di Rumah Sakit Queen Latifah Sentolo. Yang luka baik ringan maupun menjalani rawat inap bisa kami sampaikan sejumlah total 31 orang, terdiri dari 28 orang luka ringan sudah ditangani di tempat atau di lokasi ini. Kemudian satu rawat inap dan dua rawat jalan. Sudah dievakuasi semua. Kemudian tadi sudah di difasilitasi oleh KAI, baik yang menuju Gambir Jakarta maupun ke Surabaya. Imbas kecelakaan, sebagian calon penumpang kereta api Argo Wilis yang hendak berangkat dari stasiun Madiun menuju Surabaya, Jawa Timur harus dibatalkan. Sementara beberapa calon penumpang lain memilih untuk pindah menggunakan kereta api lain. Akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis membuat kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya yang seharusnya tiba di stasiun Gubeng pukul 17.35 menit mengalami keterlambatan. Penumpang kereta api Argo Wilis selanjutnya dialihkan ke kereta lain tujuan Surabaya. Sedangkan untuk keberangkatan jarak jauh dari wilayah Daup 8 Surabaya, baik dari stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Malang, masih sesuai dengan jadwal keberangkatan.